saya berkali-kali. Berkali-kali saya. Hari, dua hari, wah ada seterusnya, udah capek saya. Ya kan? Jadi bisa. Bisa sendiri. Dari pihak aparat. Ada sanksi lah. Harus sanksinya itu. Itu, makanya. Tolonglah. Ya, kesikan udah bang. Ya bang ya. Siap. Mereka bisa bilang itu. Jangan dipasang gitu loh. Tenda itu jangan dipasang. Kan bisa bilang. Ika saya gak larang. Silakan. Ika tak suka. Ya kan, butuh orang bang. Dari pihak perempuan, bahkan laki-laki bang, gitu ya. Kita nggak larang kok untuk pernikahan, tapi jangan kontrak aja seperti ini bang. Ya. Mohon kepada warga masyarakat untuk mematuhi. Adapun aturan tersebut yang telah diatur oleh pemerintah, mohon kerjasamanya untuk tidak mengadakan hajatan. Maksud saya himbau agar kegiatan ini dihentikan hari ini juga. Bukan hari ini, saat itu juga saya datang harus dihentikan. Baik itu pembongkaran tenda maupun kegiatan undangan yang undang benar. Nah, akhirnya ya pihak hajat, ya kita mengakui kesalahannya, mengakui dan suasana PPKM darurat ini dari mengakui kesalahannya. Dia mengakui kesalahannya dan dia tidak ada perlawanan apa-apa dari pihak keluarga maupun yang lainnya, dia tetap sesuai prosedur. Sesuai prosedur, saya menghimbau langsung dibongkar saat itu juga. Yang punya hajat tidak panggil. Kita panggil sesuai prosedur. Sesuai prosedur kita panggil, nanti dia diperiksa di polsek ini. Kita periksa di sini mungkin hari ini atau besok kita panggil. Ya, kita undang untuk diperiksa di polsek Morigembung seperti itu. Ya, kita bongkar. Gitu. Ya, siap. Sesuai prosedur juga, Bang. Sesuai aturan juga yang berlaku di pos kita itu. Jadi mohon maaf sekali lagi pada jam segini hari ini saya nyatakan saya bubarkan acara pesta, Bang. Abang ya. Ya, siap. Ya, saya sebagai pengurus.